Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para dewan juri yang terhormat, para dai daiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita lihat betapa banyak pekerjaan susah yang akan menjadi mudah saat dikerjakan bersama. Betapa banyak pekerjaan menumpuk yang akan cepat selesai saat dikerjakan oleh orang banyak. Dan betapa banyak masalah hidup yang akan teratasi saat kaum muslimin bahu-membahu saling membantu satu sama lainnya. Persatuan inilah, ikatan inilah yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Allah Ta'ala berfirman tentang pentingnya persatuan umat muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Quran surah Ali Imran ayat 103. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan, kita wujudkan ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah antara kita. Salah satunya melalui dua cara. Yang pertama, membersihkan hati dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sesama muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, apalah artinya kebersamaan jika hati saling membenci? Apalah arti kebersamaan jika hati saling membelakangi? Maka ukhuwah kaum muslimin adalah ukhuwah yang dilandasi oleh hati. Oleh karenanya, tatkala kita melihat saudara kita di Palestina sedang tertindas, saudara kita di Palu tertimpa musibah, kita merasa sedih. Mata kita menangis. Kita ingin membantu mereka. Akan tetapi jarak mereka sangat jauh. Wahai kaum muslimin, kenapa kita bersedih? Kenapa kita menangis? Padahal kita sama sekali tidak mengerti. Padahal sama sekali kita tidak mengenal mereka. Jangankan mengenal, bertemu saja tidak pernah. Kaum muslimin, kenapa kita menangis? Jawabannya ialah karena ikatan hati. Walaupun fisik kita jauh, kita tidak mengenal mereka, namun hati kita satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita membersihkan hati kita, selanjutnya ialah memenuhi hak-hak kita sesama muslim. Karena cinta itu bukan hanya saja di lisan, bukan hanya saja dilihat, karena tetapi cinta itu berada di hati. Cinta itu ada di hati kaum muslimin. Maka perlu ada namanya bukti cinta. Salah satunya ialah memenuhi hak-hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslim khomsun." Hak muslim
atas muslim lainnya itu ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengiringi jenazahnya. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangannya. Wa tathmitul atis, mendoakan saudara kita yang tengah bersin. Itulah 2 hal yang harus diperhatikan oleh ukhuwah, oleh kaum muslimin, demi mempererat ukhuwah Islamiyah, demi memperkokoh tali persaudaraan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.